Pemirsa, berikut laporan dari Ketua Kloter 26 BTH asal Provinsi Jambi Thaif mengenai suasana Muzdalifah pada Senin 20 Agustus pukul 23.15 waktu Arab Saudi atau Selasa 21 Agustus pukul 3.15 dini hari. Ingin tahu bagaimana kondisi ribuan umat muslim telah menempati Muzdalifah? Berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini suasana Muzdalifah yang saya ambil pada tanggal 20 Agustus 2018 tepatnya pukul 11 lewat 15 waktu Arab Saudi. Inilah kondisi Muzdalifah. Para jamaah yang sudah berada di Muzdalifah dan sebahagian juga masih berdatangan dari Arafah menuju Muzdalifah. Ini adalah kloter 26 BTH asal jamaah dari Provinsi Jambi dan sebahagian dari Riau. Kemudian di sebelah saya ini ada jamaah berasal dari Surabaya. Ya. Bisa, masuk kamera jam nanti saya. Kita lahir, kita lihat di jauh sana, kejauhan begitu padatnya bus-bus. Jadi binatang pelet nanti. Ya. Yang silih berganti. Ya. Kita saksikan di atas bulan pun ikut menyambut kedatangan para jamaah haji ini. Duyufur Rahman, para tamu Allah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Di atas kita juga terdengar helikopter yang selalu berkeliling mengelilingi Muzdalifah. Sebelah sana kita lihat kesibukan transportasi yang masih menjemput jamaah yang masih berada di Arafah. Ini sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita jumpai di penjuru di dunia manapun, kecuali pemandangan ini hanya bisa kita lihat ketika pada musim haji saja. Subhanallah, ini juga ada yang baru datang ya dengan bendera. Pimpinan kloternya membawa bendera ini untuk memberikan tanda kepada para jamaahnya agar dia berjalan mengikuti bendera yang dibawa ketua kloternya. Dari kejauhan masih sangat-sangat sibuk lalu lalang transportasi karena mereka harus sudah mengosongkan Arafah yang semuanya nanti jamaah digiring menuju Muzdalifah yang terminal akhirnya nanti di Mina untuk melaksanakan ritual, bagian daripada ritual ibadah haji melempar Jumratul Aqabah. Ya, kita lihat juga bendera-bendera, bermacam-macam bendera
tetapi banyak bendera merah putih ditancapkan di Muzdalifah. Ini tentu juga menunjukkan kecintaan bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan merupakan jamaah haji terbesar di dunia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.